Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai keunggulan durian duri hitam, salah satu jenis durian unggul dari Malaysia yang sangat populer di kalangan pencinta durian Nusantara. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai durian yang satu ini, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Malaysia merupakan satu dari beberapa negara Asia Tenggara yang mampu menghasilkan buah durian dengan produktivitas tinggi setiap tahunnya. Tidak heran, karena mayoritas penduduk negeri jiran memang menyukai buah dengan aroma kuat ini. Ada beberapa jenis durian unggul dari Malaysia yang telah merajai agribisnis durian di pasaran. Salah satunya adalah durian Musangking yang pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Selain durian Musangking, satu lagi jenis durian unggul asal Malaysia yang juga populer di pasar Nusantara adalah durian duri hitam. Bahkan, konon katanya, durian duri hitam ini lebih unggul serta dalam hal kenikmatan mampu mengalahkan durian Musangking. Baiklah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai durian yang satu ini. Durian duri hitam juga disebut sebagai durian black thorn. Nama ini diambil dari ciri khas yang terdapat dalam kulit durian tersebut yang bagian ujung durinya memiliki warna hitam. Sementara itu, masyarakat Cina di Malaysia lebih banyak yang menyebutnya dengan nama durian Oce. 99% of the trees are Oce. Or black thorn. Di Indonesia sendiri, penyebutan durian duri hitam dan durian Oce jauh lebih sering digunakan daripada nama durian black thorn. Durian ini pertama kali hadir pada tahun 1980-an, setelah ditemukan di Sungai Bakap, Wellesley, Penang, namun baru dikenal serta digemari sekitar tahun 2005 oleh para penikmat durian. Dan saat ini, durian duri hitam merupakan jenis durian paling banyak diminati di wilayah utara Malaysia, terutama di Penang. Durian duri hitam terdaftar di Kementerian Pertanian Malaysia dengan kode D200. Dan berhasil meraih berbagai kemenangan dalam kontes durian. Yang paling fenomenal adalah pada tahun 2012, di mana durian ini mampu menjadi juara kontes durian nasional yang diadakan oleh Kementerian Pertanian Malaysia, mengalahkan durian Musangking yang lebih dulu terkenal. Dan setelah itu, durian duri hitam kokoh menjadi durian nomor satu di Malaysia dengan mempertahankan gelar juaranya selama 3 tahun berturut-turut. Tentunya hal tersebut membuat kita menjadi penasaran mengenai apa sebenarnya keistimewaan dari durian yang satu ini, sehingga mampu menjadi juara nasional selama 3 kali berturut-turut. Keistimewaan durian duri hitam bisa Anda perhatikan, mulai dari yang pertama, ciri khas buahnya yang unik. Tidak seperti durian pada umumnya yang memiliki duri berwarna hijau kecoklatan, durian duri hitam memiliki warna duri yang berbeda, yakni berwarna hitam dan terdapat pada bagian ujung durinya. Walaupun ada kesan jika buah yang berduri hitam biasanya mengandung racun, namun tidak dengan buah durian satu ini, karena justru keunikan tersebut merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh jenis durian yang lain. Yang kedua, cita rasa yang lezat dan aroma yang lembut. Untuk soal rasa, jelas durian duri hitam memiliki rasa buah yang lezat, bahkan mampu mengungguli rasa dari durian Musangking. Hal tersebut telah dibuktikan dengan kemenangannya dalam kejuaraan durian nasional di Malaysia. Rasa durian duri hitam sangat manis, legit dan juga sedikit pahit, seperti rasa durian Indonesia. Rasa pahit ini akan hilang dan lumer ketika daging buahnya disantap. Kemudian aroma dari durian duri hitam juga tidak terlalu tajam,
sehingga tidak akan mengganggu bagi orang yang tidak menyukai durian. Ketiga, daging buahnya tebal dan juga creamy. Daging buah durian duri hitam cukup tebal dengan warna kuning keemasan. Tekstur daging buahnya lembut dan juga creamy. Daging buah durian duri hitam akan lumer di mulut saat sudah disantap. Bukan hanya daging buahnya yang tebal, namun biji dari durian duri hitam juga kecil, serta memiliki ponge yang relatif banyak di masing-masing ruasnya. Yang keempat, tingkat adaptasinya yang tinggi. Pohon durian duri hitam sangat mudah untuk dibudidayakan karena mampu beradaptasi dengan baik di wilayah dataran rendah maupun dataran tinggi. Apalagi kondisi wilayah, iklim, dan juga cuaca di Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Terbukti dengan adanya kebun durian duri hitam di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, untuk menghasilkan buah durian yang maksimal, akan lebih baik jika menanam pohon durian ini pada ketinggian antara 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Selain tingkat elevasi tersebut, durian duri hitam masih bisa tumbuh dan berbuah. Hanya saja pertumbuhannya akan tidak optimal. Lima, bersifat ganja. Sama seperti durian musangking, durian duri hitam juga mampu berbuah dengan cepat karena memiliki sifat yang ganja. Hanya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun setelah penanaman hingga pohon durian duri hitam mampu menghasilkan buah pertama. Yang keenam, tingkat produktivitas tinggi. Selain memiliki sifat yang ganja, durian duri hitam juga memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Hal tersebut bisa diketahui karena jumlah bunga yang muncul berbanding lurus dengan buah yang dihasilkan. Sementara untuk jenis durian lain, walaupun jumlah bunga yang tumbuh banyak, tidak semua bunga akan menjadi buah. Itulah beberapa hal mengenai durian duri hitam yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi referensi bagi Anda yang akan berkebun durian. Kemudian, bagi Anda yang tertarik untuk mengebunkan durian duri hitam, Anda bisa mendapatkan bibitnya dengan mengontak kami lewat nomor yang tersedia. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.